Sayang banget. Bentar, bentar. Jelek, terang banget, males. Dah kayak gini kayak asik. Hai, maaf ya dicepetin. Soalnya bosan. Happy Good Friday, Happy Good Friday. Yang merayakan apakah sudah ibadah? Ini ada ini ya, AKB48 Group Top 100. Ini namanya lip tint. Lip tint. Gak sabaran. Lagi ngapain? Lucu banget sih Avanya pada ganti jadi JKT48. Ya, bawah mataku hitam banget. Kayaknya aku harus tutupin bawah mataku yang hitam ini, yang kayak nggak tidur selama, yang kayak nggak tidur dari TK. Nyetrika sambil dengerin Jessie. Iya sih. Bener-bener. Maaf ya, kalian nggak nonton juga nggak apa-apa kok, seriusan. Kalau kalian lagi nggak bisa juga nggak apa-apa. Udah makan udah. Pernah jajan ke warung? Nggak pernah lah. Oh ya guys, jadi pengen cerita, kemarin aku ke mall deket rumahku kan. Terus aku beli baju banyak banget. Seru. Seru banget. Hari ini kegiatan apa aja? Tadi tadi kan adik, sebenarnya kemarin sih ulang tahunnya adik aku, tapi hari ini dirayainnya. Cuma makan doang. Udah dong. Hihi. Mana papa ke baju barunya? Kan masih dicuci ya, kan nggak selalu, kan nggak langsung dipakai. Tumen di baju biasa beli casing, soalnya udah tobat ya. Kemarin tuh aku di, kayak aku udah cerita sih, soalnya udah sering banget beli casing sampai kayak misalnya mikir ke misalnya nanti tiba-tiba aku mau ganti HP, kan sayang ya. Tapi kayaknya kayak sayang aja gitu. Aku kemarin beli jaket. Jaketnya tuh jaket yang kan aku nggak, aku sebenarnya punya jaket sih, tapi kayak yang kayak udah lama gitu loh. Jadi aku nggak suka. Makanya kalian nggak pernah lihat aku pakai jaket kan? Makanya aku kemarin beli jaket di ada lah ya store-nya. Terus kayak jaketnya tuh kayak oversize gitu, terus yang tebel. Jadi kayak rasanya seperti peluk. So, aku beli celana jeans panjang gitu. Terus kenapa sih aku gak suka banget deh sama cahayanya, aneh banget gitu. Anda terlalu rajin sampe jatuh lucu. Iyalah. Abisnya aku gak tau mau ngapain. Dia lagi nonton. Gak kemanasan pakai jaket tebel. Enggak kan, aku suka semuanya yang berbau oversize itu, kayak seru aja gitu. Kayak jaket kan waktu itu kan aku lihat ya Cevio pakai jaket tebel, terus kayak katanya
katanya rasanya seperti dipeluk oleh Oikawa. Terus aku kayak ingin merasakan juga, jadi ya udah aku beli aja jaket tebel. Terus yang bagian kan kemarin aku beli, kan aku cari kan kayak tujuan pertama aku ke store itu soalnya aku mau beli jaket di bagian cowok kan, di kan baju-baju cowok tuh bagus ya, yang kayak sweat hoodie-nya gitu kan. Bahkan aku kalau ke situ lebih suka ke bagian cowoknya daripada bagian cewek. Itu kayak bagus aja. Terus kayak aku kan cari kan jaketnya, jaket oversize gitu. Terus kayak nggak ada. Tapi pas aku cari ke bagian cewek sebenarnya ada, tapi itu kayak kurang tebel sebenarnya. Tapi kayak ya lumayan lah. Lumayan. Kadoin apa nih buat adiknya? Kadoin mainan sih ya, tapi sebenarnya bukan aku yang, aku nggak, sebenarnya kan dipegang mamiku kan rekeningnya gitu. Terus apa namanya, ya udah kayak dia belanja tapi nanti, tapi pakai duit duit mamiku dulu, terus nanti baru di reimburse pakai duit aku gitu. Langsung ke acaranya, kita harus pindah ke kamar. Tapi di kamar nggak ada AC, belum nyalain AC. Kita harus pindah ke kamar. Tuh kayak tuh jadi kayak gitu tuh, nggak suka. Kayak maunya yang kayak maid. Terus kita harus dorong jendelanya biar gelap. Tuh, terus gini. Masih gini sih aneh. Suka warna apa sih? Lilac suka gak? Suka, lilac suka. Terima kasih disco light-nya, Kak. Ada Karwan, sudah lama. Kemana aja? Seru banget pokoknya, kayak kemarin aku udah lama gak kan gak ke mall itu. Aku ke mallnya ya FX. Kemarin tuh kayak lagi asik banget. Seperti gladiatorship di surga terang. Iya nih sumpah, tapi aku gak suka ya lightingnya, sumpah aneh banget. Kenapa sih itu, kalau kayak gini tuh kayak terang banget itu loh. Coba gimana kalau kita ke kamar kita aja. Bentar, kita ambil HP-nya. Ya itu ada foto. Gimana kalau kita di kamarku saja, duduk di sini. Oh, terang banget. Enggak, yaudah kita harus naik ke, jatuh. Harus naik ke sini. Ini kita showroom di kamarku. Ha, tapi ini nggak bisa ditaro soalnya nggak ada yang bisa buat dipegang. Capek ya. JC ke sekarang Oikawa? Enggak Oikawa, aku tetap Atsumu. Aku tetap Atsumu. Capek. Besok beli tripod. Sebenarnya aku sudah punya, tapi kayak sekarang tripodnya kayak suka meleot gitu guys. Jadi aku lagi beli lagi yang ada ring lightnya, asik gak sih? Tapi belum datang. Terapnya kalau udah nyampe aku mau pamer. Aku punya ring light loh guys, ntar aku showroom buru-buru aja. Kenapa tiba-tiba Yori Atsumu? Kayaknya kan abis tweet yang tadi, dia ini kan Yori tiba-tiba ngechat aku, terus kayak bilang Atsumu cakep banget gitu. Terus aku bilang pasti baru nonton season 4. Terus katanya iya. Jadi dia baru terpesona sama pesona Atsumu. Oh, dia baru tahu aja. Seru gak sih? Iya, beli ring light tuh biar kayak TikToker gitu loh. Terus nanti kan kayaknya kan nanti mau pindah kan, mau pindah rumah, asik banget gak sih? Aku nanti pokoknya kayak sudah mendesain aku kamarnya harus kayak gimana. Terus ada harus ada lampu LED-nya biar kalau main TikTok tuh asik gitu gak sih? Asik. Terus ya udah. Gitu sih.
Kayak aku pengen kamarnya kayak yang di Pinterest Pinterest gitu, kayak apa sih yang, tapi nggak mau yang kayak kamar TikTokers banget, kayak pengennya yang kayak Korean minimalis. Tuh asik banget gak sih, estetik sekali. Ntar kan ini kan kan bajunya masih dicuci, nanti kapan-kapan aku showroom lagi, aku pengen, aku harus pamer baju bajunya. Yori akan kusadarkan tentang kejamnya tenas. Udah aku bilang tadi, aku sudah kayak mengconvince dia gitu, kayak ya emang kamu suka sama jamet kan, Atsumu kan jamet, kayak aku aja suka, Atsumu aja suka di kayak ih suka jamet, suka jamet gitu. Terus kata dia kayak ayo udahlah nggak apa-apa, Atsumu ini yang ngasih seru deh, kayak udah lama nggak showroom. Penghasut. Iya kan, jangan sampai ya, tapi nggak apa-apa lah, ya udah demi Yori ya aku berbagi Atsumu. Tapi kayaknya sih Atsumu tetap tetap lebih pilih aku sih, soalnya kayak Atsumu kan cuma beda setahun ya sama aku ya, so tau banget gak sih cuma beda setahun. Hahaha. Udah, ya kan udah bener Yori sama Noya aja kan. Terus katanya tadi dia punya tiga pacar, berarti kalau udah sama Atsumu. Noya, satu lagi siapa? Suki, Tsukishima sama Atsumu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kayak aku pacarnya cuma satu, Atsumu doang. Ini siapa sih Jici si dadakan? Ngakak. Baru tiga cika, pacarnya 3.000. Kok bisa, parah. Aku pacarnya cuma satu, Atsumu doang. Ya enggak sih. Nih Atsumu nih. Tolong yang mau record ini terus masukin di YouTube ini, tolong thumbnailnya me and my boyfriend. Asik gak sih? Iya nih, kenapa berubah pikirannya di showroom sekarang? Asik aja, asik aja. Aku mau jadi pacar Jiji. Harus kayak Atsumu dulu ya. Mau Atsumu atau Sana? Sana dong. Tetap Sana. Bilang aja gabut. Enggak juga sih. Kayak pengen aja gitu. Acara bisa untuk kipas-kipas. Ya ini kan sebenernya tadinya pengen aku taruh ya di HP kan, tapi kayak ini ada pola, kayak ada motifnya itu kayak norak gitu sih. Ini aku dikasih sih, sebenernya aku dikasih siapa ya, lupa. Dikasih Ashel. Sumpah aku dikasih ini Ashel atau Catherine ya. Ashel atau Catherine? Ashel, Ashel. Ashel. Atau ya sekarang tuh Asya lagi nempel banget sama aku, kayak sumpit, kayak ngikut-ngikut mulu. Aku bingung pacarku Suga atau Semi. Semi gak sih, kata ya Semi kan lebih kayak cool, kayak kayak gimana gitu. Hati-hati Acel, semua dideketin. Iya, biarin aja. Tapi nggak apa-apa. Soalnya sekarang aku kayak lagi nggak tahu nih, si Acel lagi chat mulu, ngomong mulu.
nempel banget kayak lemku. Ya, aku sama Asya lagi PDKT gitu kan. PDKT. Bahkan aku ngomong, Liz yang mau jadi cewek I. Kan cewek aku udah banyak ya. Ada siapa coba? Ada Sana. Sana lagi K-pop jadinya kan. Kalian gak tahu aja. Asik. Acel versus Ara. Kenapa tiba-tiba jadi Ara? Aku mau jadi ceweknya jadi. Asik lah. PDKT doang, sushi date gak jadi. Kan aku jalan sama cewek aku yang satu lagi. Cece Pia. Asyik kan punyanya sih. Iya sih, tapi kan gak apa-apa. Kan aku suka berteman dengan banyak orang. Girlfriend, yes. Girlfriend. Ya bentar lagi aku kayak Ara banyak. Enggak sih ya, tapi aku dikit sih, enggak sebanyak Ara sih. Gak usah deh. Ntar aja, sebenernya tuh masih ada tau TikTok yang belum aku post yang sama Ashel, ada satu lagi. Aku lagi bikin TikTok terus kayak dia suka muncul-muncul gitu. Lucu, terima kasih. Tapi kayak dua konten terakhir aku tuh sama Ashel semua kan. Jadi kayak ya nanti lah ya, jadiin draft dulu kali ya. Nanti kalau misalnya udah gak ada bahan lagi baru post yang sama aja. Asyik tuh yang kemarin bikin TikTok bareng. Iya. Udah ya. You're my favorite things. Kayak gitu. Gumas. Pick one, Asyik apa Atsumu? Asyal deh. Kemarin kan aku nonton ya, nonton Session Girls ya. Terus apa namanya? Tadi sih aku pengen nonton dari awal, tapi kan aku ada sushi date dulu kan. Terus kayak jadi telat gitu datang, jadi aku nonton langsung Fushidara. Terus aku janji sama Acel, aku mau beliin dia minuman, tapi waktu aku nyampe udah tutup. Jadi tadi kan aku mau anterin ke rumah dia aja, terus aku minta alamatnya, dia nggak mau kasih alamatnya. Jadi ya udah, terus katanya nanti aja kalau ketemu. Oke lah. Genit banget nih Waletet. Iyalah, kan ngikuti jejak Kahus ya. Gimana? Apakah lancar tembak menembaknya? Harus tembak menembak. Kok ini sekarang genit banget sih? Enggak sih, biasa aja. Cuma I'm making friends. Kemarin sama Cevio, iya. Kalian pasti iri, hahaha. Kak Jeci, aku boleh ke Asyalan enggak? Boleh enggak ya? Suara jamnya asik, emang kedengeran ya? Oh iya, itu kayak pertanyaannya tidak perlu ditanyakan ya. Kalian pasti iri kan? Collab dong sama Azizi. Iya nih, tadinya awalnya pengen kan kayak kita bikin, aku udah ngomong sebenernya gimana kalau kita full showroom, full English showroom sama Azizi kan tadi. Tapi kayak kita kan gak ini kan, udah jarang bareng gitu, jadwalnya juga udah jarang.
Udah lah kalau gak boleh aku jajan-jajan film. Kenal Adele gak anak JKT? Kenal gak ya? Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan macam apa ini? Ultanya pernah dirayain di... Pernah sih, tapi gak di situ. Ada temennya. Temennya. Pernah mimpi lagi mimpi gak? Pernah mimpi lagi mimpi gak? Gak pernah. Gak pernah. Tapi waktu itu... Oh iya, inget gak sih yang aku pernah nge-tweet itu yang kayak aku punya satu buku dulu waktu masih tengah-tengah pandemi gitu, waktu JKT masih belum kegiatan-kegiatan kan. Aku kan bosen ya, jadi aku kan tidur kan. Terus aku kayak mimpinya tuh menarik gitu loh. Terus aku akhirnya catat setiap aku bangun. Nah gimana kalau kita membacanya? Tunggu aku, tapi aku cari dulu ya. Kalian kalian nanti lihat tembok, aku aja ya. Oke. Bentar ya guys. Cepet kan? Iya dong, cepet. Eh, bentar. Ini jadi aku habis ganti spray. Jadi Angry Birds. Nih. Ini udah ada, ini bukunya. Terus isinya. Nih, pola plafon kamar yang kulihat saat itu memangnya ada artinya. Jangan lupa guys, stream cara ceroboh untuk mencintai BJKT48 sudah ada di YouTube. Nih. Jadi ini sebenarnya buku ini aku isi ini aku isinya tuh kayak gak jelas aja sih. Kayak aku suka nulis-nulis gak jelas sih. Kayak banyak banget gak jelasnya. Tapi pokoknya tuh kayak ada yang seru aja. Terus aku pernah nih tulis. List lagu yang udah pernah dipelajari. Lagu JKT, keren gak sih? Pertama ada Gomene Summer, Part 3 Haji Maruyo, JKT Festival, Pajaman Drive Setlist, I Don't Know Your Okay Setlist. Itu kayak lagi bosen-bosennya waktu awal-awal pandemi kan bosen banget ya. Sakagari Setlist, Seifuku Nome Setlist, Aitakata, Heavy Rotation, KFC, Kimito Nijito Tayoto, Kimino Kotoga Sukidakara, terus Mod Ponytail, Kibotiki Raven, kayak asyik banget. Terus kayak ini sebenarnya belum di-update lagi sih. Ini ada banyak. Aku kayak sering gambar-gambar juga. Gitu sih. Kayak asik aja gitu. Cepet banget udah 1000 penonton aja. Nih, terus aku pernah nulis. Aku pernah nulis gini. Hai, nama aku Jessica. Aku berumur 14 tahun ini masih 15 April 2020. Hai, nama aku Jessica, aku berumur 14 tahun. 23 September nanti aku mencapai 15 tahun. Aku 3 bersaudara dan aku anak sulung. Hobiku menari. Mengapa aku suka menari? Menurutku menari adalah caraku untuk mengekspresikan diri. Aneh banget. Aku terlihat pendiam pertama kalinya. Tak jarang orang-orang mengira aku jutek dan tidak bersahabat. Namun saat kalian telah mengenalku, pasti aku akan sangat berisik. 15 April 2020, setahun yang lalu weh. Saat ini aku bersekolah. Aku ingin memaksimalkan menjalankan hobiku menjadi seorang idol. Menurutku ini adalah kesempatan berharga. Aku bergabung dalam sebuah idol group yang bernama JKT48. Seru banget. Nih, ini baru. Ini part. Ada mimpi. Nih ya, Sabtu 18 April 2020. Nonton bareng sama Akademi, terus ada badut kayak boneka The Bensons di Toy Story 4. Ngakak. Terus Minggu 19 April 2020.
jalan-jalan di mall, ketemu kakak kelas bareng kajinan, ada kajinan lagi. Terus mau beli es krim sama Filia, pas sudah mau dijemput ada temen aku tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Ini banget weh, kayak random banget gitu. Terus ada lagi 22 April 2020 di sekolah, abis itu ada cowok ganteng. Hah, cowok ganteng. Aneh. Terus teater pajama, lupa M4-nya bukan futarino-rino, lupa gerakan dan blocking. Oh, aku ingat ini tuh, jadi ceritanya tuh kayak aku lagi mimpi, aku lagi teater, lagi perform. Tapi kan pajama kan M4-nya kan itu kan futari kan. Terus ternyata waktu aku mau joget futari, ternyata lagunya bukan futari. Terus tiba-tiba aku lupa gerakan dan blocking. Nah, ini paling kocak. Aku pernah mimpin Ara, sumpah. 24 April 2020. Ara nikah sama orang Jakarta. Sing. Ara nikah sama orang Jakarta. Project aku disukain sama Kak Putri. Terus mereka nunjukin semacam asuransi buat disuntik kalau ada sakit apa-apa. Aneh banget gak sih? Sumpah, ini mimpi yang aku catat. Ini gak tahu, ini gak jelas banget, sumpah. Aku lagi milih baju buat tampil. Kaos hitam, polo, crop, dan rok, dan choker. Terus ada gambarnya nih. Mau lihat gak? Bentar ya guys, aku takut ke... Nih. Lihat. Ngakak banget. Terus ada lagi nih. 26 April 2020. Mira main ke rumah aku naik mobil bareng. Udah gitu doang. Terus 27 April 2020. Aku balik ke sekolah aku yang dulu. Terus main bola gitu. Terus astaga, gak tau, lupa jujur. Terus ini kayaknya lupa. Ini lupa kan. Jadi aku ngomong astaga gak tau, lupa jujur. Abis itu 28 April 2020 gak tau, kosong. Kayaknya aku lupa nulis. Atau gak ada mimpinya. Terus 30 April 2020 mau naik MRT ke sekolah. Balik lagi ke sekolah dulu di waktu masih SD. Tapi temen-temennya temen-temen SMP. Terus duduk bareng friend. Terus duduk bareng temen aku. Terus kursinya cuma satu. Kan dulu aku punya guru namanya Bu Nani. Bu Nani lagi ngajar. Terus aku mau minta kursi makan sosis di kelas. Pas mau ke kelasnya harus manjat dulu dari jendela. Aneh banget gak sih? Terus apa nih? 3 Mei. Oh, ini udah Mei. 3 Mei 2020. Pertama-tama mimpi lihat tetangga aku main basket, terus kasih tau Ola, tiba-tiba bapakku ciciin, gak tau ini sekolah mana. Abis itu baju pramukanya aku robek, ada anak-anak, ada guru seni musik yang nawarin aku buat ikut seni musik, tapi aku gak mau karena takut nilai jelek dan gak naik kelas. Terus oh, aku inget mimpi ini, inget nih, ada lagi. 7 Mei 2020. Aku dibantuin jualan bakmi atau sop sama temanku. Ada guru aku dulu namanya Mr. Mac. Ada Mr. Mac juga tapi lupa dia ngapain. Habis itu lagi naik mobil bareng Ryujin Yeji. Nah, ini nih yang aku pernah ceritain. Aku pernah mimpi lagi naik mobil bareng Ryujin sama Yeji. Terus dia nabrak tembok si Ryujin. Terus untung gak kenapa-napa. Abis itu Ryujin merasa bersalah. Abis itu dia ngumpet di atap. Berantem jadi. Aku suruh dia turun tapi dia gak mau. Jadi kita berantem tonjok-tonjokan. Ryujin yang ngetir mobil. Sumpah, ini gak bohong. Gak bohong, aku pernah mimpi kayak gitu. Dan ini tertulis di buku ini. Aneh banget. Terus 6 Mei 2020. Mimpi serem. Emang pas malamnya gak doa sih. Jadi ceritanya aku lagi di kamar, terus ada makhluk atau manusia aneh gitu. Lupa aku, tapi kepalanya kayak tengkorak rusak gitu. Pokoknya kayak salah satu pemuja setan. Abis itu dia ngomong bahasa aneh, serem dah. Pokoknya udah gitu doang. 6 Mei 2020. Abis itu... Tunggu. Terus 13 Mei 2020, jauh ya, dari 6 Mei langsung ke 13 Mei. Berarti 7 seminggu aku gak mimpi itu atau lupa nulis ya.
lagi jalan-jalan bareng anak-anak SMP, terus tiba-tiba mau ambil raport terus harus pakai speech gitu ambilnya. Aku lagi ngobrol sama Cipetra, oh teman aku, tentang nilai KKM. Abis itu tiba-tiba teman aku tidur di kamar aku mau ambil sesuatu di laci, abis itu ngomong aduh sempit. Terus aku keluar kamar dan semua lagi pada sarapan makan roti bulat. Apaan coba? Semuanya lagi pada sarapan makan roti bulat. Roti bulat apa coba? Ngakak. Terus 13 Mei udah 15 Mei. 12 Mei. Jadi ada acara gitu, terus ada yang perform juga. Aku duduk di sebelah. Sebelah apa nih? Gak kebaca tulisannya. Aku gak kebaca jujur tulisannya apa. Tapi gak ngomong apa-apa, di depan ada Mami sama Filia. Abis itu ada anak-anak Rockstar Gym dan ada Coach Acai. Terus tiba-tiba leher aku dioperasi karena ada semacam benang hitam gitu. Sebab aku bertiga sama Pia dan Mami ke hutan yang bagus banget, terus ada kolam renangnya. Oh, ingat. Terus aku balik tidur, tapi keluar dari kamar alasannya mau pipis. Abis itu tiba-tiba aku naik roller coaster, serem banget sampai kebalik, terus alisnya kegores. Aneh banget. Aku naik roller coaster serem banget sampai kebalik terus alisnya kegores. Nggak jelas, sumpah ini udah setahun yang lalu ya, aku kayak nggak inget aku nggak sini. 16 Mei 2020, lupa mimpi apa tapi cuma inget AC bocor sampai kayak shower. 16 Mei 2020, lupa mimpi apa tapi cuma inget AC bocor sampai kayak shower, bayangin. Ngakak. Sumpah ini 18 Mei panjang banget tuh ya mimpinya. Ini mau lihat nggak? Jangan deh, jangan lihat. Malu. Udah aku cerita aja ya. 18 Mei. Aku masih sekolah di sekolah SMP, tapi ceritanya masih kelas 8. Terus waktu itu hari Jumat, jadi pakai batik. Pertama pas masih kelasnya Kak Sisil, gak tahu juga tiba-tiba ada. Oh ini guru aku dulu. Namanya ini Sisil, tapi kok bisa Kak Sisil? Gak tau juga tiba-tiba ada, kita lagi presentasi atau baca deh kayaknya. Pas giliran temen aku, kalau udah kelar giliran aku, tapi aku gak bisa apa sih, gak kebaca. Pas giliran, jadi kelar giliran aku, tapi aku gak bisa baca tulisannya, gak jelas. Alhasil aku tanya, terus bilang tulisannya gak kebaca. Tapi dia gak percaya. Dia gak percaya, katanya itu hasil fotokopi, jadi sama semua. Abis itu lupa, terus anak-anak cowok kayak teman-teman aku ledekin aku karena apa gitu, lupa. Terus lanjut pelajaran native, ada Sir Alan udah masuk. Terus abis itu dia nanya ada masih ingat gak pelajaran sebelumnya. Terus gak ada yang ingat karena udah lama. Abis itu dia nulis di papan, katanya dia kangen anak-anak pas buru-buru nyiapin name tag sama buku tulis pas dia udah mau. Oh jadi gini guys, aku ngerti. Jadi pas aku masih SMP kan ada kan di sekolah aku ada pelajaran native speaker gitu kan. Jadi tuh gurunya tuh kayak orang British gitu. Terus dia ya native itulah, pelajaran native. Jadi tuh setiap pelajaran native tuh harus ada buku notebook gitu sama name tag. Tapi name tagnya tuh kayak ini loh guys, kayak di meja terus kayak dibikin dari kertas. Terus misalnya kan aku dipanggil Jessica kan, namanya Jessica gitu, bule ya, pokoknya bule lah. Terus di sini tuh mimpinya terus aku lihat kalau nggak nyiapin name tag sama notebook pasti dihukum berdiri sama jam pelajaran. Terus lanjut pelajaran native, ada Sir Alan udah masuk. Terus habis itu dia nanya pas buru-buru nyiapin name tag sama buku tulis pas dia mau masuk, habis itu bell. Ternyata temen aku Kayla sama Felis bilang ke aku gak usah pakai batik itu lagi, dah lo mendingan enggak lupa. Terus semua udah pada keluar, tinggal aku dan CT temen aku. Dan aku keluar duluan sebelum CT. Abis itu di depan kelas 8C dan 8B di kursi panjang ada Angel, Christy plus Caitlin temen aku. Kathleen kok Caitlin. Si Kat kayak lagi kesakitan, terus aku nanya kenapa dan aku bantuin. Tiba-tiba ada kakel rusuh banget. Bentar, agak panjang ya ini 18 Mei ini. Mimpi apa coba? Keluar dari kelas 8B sambil setel lagu kenceng banget, terus ada Ci Jenny
lagi duduk juga di bangku panjang berdua tapi lupa sama siapa. Terus ada lagunya Ci Jenny, kakak kelas aku. Kakak yang di dalam pada rusuh, Ci Jenny ngedance. Abis itu ada yang jatuhin tong sampah tapi lupa siapa. Abis itu ada satu kakak yang baik banget, dia mau beresin tong sampahnya, terus dia bilang gak usah, ntar tangannya kotor. Abis itu aku sama Angel keceplosan bilang makasih kak. Soalnya kan di JKT kan manggil kak semua kan. Terus kayak, maksudnya iya makasih Ci, makasih kak. Terus ada lagi ceritanya, aku lagi di tempat makan gitu, makan bareng temen tapi lupa siapa. Ceritanya kita lagi mau makan, tapi aku nyari tempat duduk yang ada saus tomatnya, terus di sofa. Akhirnya gak ketemu, akhirnya pakai kursi biasa, terus aku nyolong saus tomat, hahaha. Mau lihat gak? Kayaknya harus lihat. Nih. Ceritanya kita lagi mau makan, tapi cari tempat duduk yang ada saus tomatnya, terus di sofa. Nyolong, hahaha, gitu. Nyolong saus tomat. Ya gitu sih guys, saya sudah selesai. Abis itu kayak aku udah gak nulis cerita lagi. Gak nulis mimpi lagi soalnya. Soalnya aku kayak agak malas gitu sih. Udah. Kayak gitu. Jadi kalau kenapa kedap-kedip? Bisa yang nulis mimpi keren gak lupa. Iya tuh, jadi kayak sebenarnya tuh bener-bener awal aku bangun, aku langsung ambil bukunya, aku langsung aku tulis. Tuh kayak kadang tuh kayak pernah gak sih kayak pengen nginget-nginget lagi mimpinya tuh ngapain aja. Seru gak sih? Mantap, kamu cantik, aku suka, terima kasih. Padahal bisa minta baik banget. Gak tau kan, namanya juga mimpi ya, gak bisa dikontrol. Tapi bisa gak sih mimpi dikontrol? Aku pengen deh sekali-sekali. Kayak, ini cuma mimpi, aku bisa melakukan apa saja. Ada disco dari Kak Tomatnya Jessie, terima kasih. Thanks disco-nya. Asosiasi Petani Showroom. Ada lagi disco dari Kak Sandi, thank you. Segitu aja sih mimpinya. Kayak aku udah gak tulis-tulis lagi. Sebelum tidur ngebayangin dulu yang dimau. Iya weh. Itu aku pernah kan kayak, ih pengen mimpi ini deh mimpi. Tapi pernah, tapi gak pernah terjadi. Giliran aku lagi gak pengen mimpi, terus tiba-tiba dikasih mimpi itu. Seru banget gak sih? Wow, ada disco lagi. Dari Kak, namanya Tan Che Hui Selin, panggil aja Adren. Kak Adren gak sih ini, ya gak sih? Namanya Tan Che Hui Selin. Cosplay, lagi cosplay ya. Parah. Keciduk. Aku bisa lihat soalnya profilnya. Jadi kalian cosplay-cosplay, pasti kalian kelihatan. Lebih set profile. Di nge-cheat. Emang iya kelihatan? Iya, aku bisa lihat semuanya. Aku bisa lihat nama kalian juga. Ini nyambung ke Twitter weh, kok keren. Kamu lagi cosplay jadi jodohku ya. Asik lah. Dia jodohku. Apa sih Kahus meng self claim aja di apa namanya, orang sudah ditolak. Ditolak. Coba lagi dong makanya, siapa tahu
Siapa tahu berhasil kan kali ini. Kecewa lah. Berarti hapus Twitter dulu guys biar gak ketahuan. Ih jangan dong, gak apa-apa weh. Kemarin ke Gojek enggak sih. Aku gak di prank sama siapa sih. Dan aku juga kayak enggak, kayak aku udah tau lah ya. Makasih diskonnya Kamuski. Hah. Besok perform gak? Besok lo perform, jangan lupa besok show 2 session girls. Go, 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 we are crazy girls. Gak sabar mau SG lagi. Aku suka banget deh SG. Besok. Itu tak mungkin. Bagaikan mawar yang biru pada suatu malam. Looking for Oshi. Nggak perlu, nggak ngantuk guys. Cuma ngap dong. Nitip ucapin HBD buat adiknya. Oke. Okay. Ilas yang paling dipingin di SK apa? Blue Rose, makanya waktu aku dapet Blue Rose aku seneng banget. Terus aku loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, seru banget. Ada disco lagi dari Karen di thank you. Who needs Oshi when you got Gigi as the only one? Ah, bisa aja. Asosiasi Petani Showroom. Kalian harus nonton di teater langsung. Harus kapan-kapan. Ya. Janji ya. Aku mau cerita deh kan kemarin. Kan kemarin kan aku sama Chevy nonton SG kan. Terus kayak Chevy tuh kayak bikin apa sih tulisan yang ada di HP, kayak misalnya semangat gitu kan. Kayak ditulis gitu. Tapi enggak kelihatan. Saya jauh nontonnya di FOH. Apa kamu bentar lagi jadi? Ih asyik. Apanya kayak gimana, ada princessnya enggak? Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih, kayak gimana aja pun aku seneng, happy. Ada dong, ih asik banget. Warna apa spill coba, spoiler dikit. Spoiler dikit, warna apa? Apakah ada warna? Nanti kamu pakai. Oke, oke. Kasih tahu bisikin-bisikin. Ih, parah. Warnanya warna apa, guys? Apakah warna hijau? Ih, kok rahasia jahat. Gak deh nanti surprise. Ya udah deh. Kan kemarin aku ke mall kan. Aku kan belanja tuh. Terus kayak ada banyak-banyak, ada banyak hoodie sama sweater yang sangat amat menarik buat dibeli. Tapi kayak aku mikir, enggak, kamu tidak membutuhkan itu, Jessica. Kamu membutuhkan celana, jeans, dan jaket, sudah itu aja. Tapi akhirnya aku beli sweatpants. Buat, gak tahu biar asik aja gitu. Terus aku kalau beli baju tuh seringnya di online shop, dan barusan datang 3 baju. Tapi masih ada satu yang belum datang dan itu lucu banget, itu yang aku tunggu-tunggu.
butuh casing lagi nggak? Enggak sih, kebetulan kak nggak usah repot-repot. Aku casingnya udah totalnya udah 14 casing ya, yang jadinya bingung mau pakai yang mana. Jadi kayak pengennya sih tiap hari ganti-ganti, tapi kan kayak kalau misalnya amit-amit HP aku hilang, terus kayak orang-orang pada nggak nyadar ya, kayak HP Jessie yang mana casingnya, saya ganti-ganti mulu. Jadi palingan aku sebulan sekali kali ya ganti casingnya. Iya, terus kayak kemarin kan aku beli kan, aku beli casing lagi kan. Maksudnya bukan, maksudnya aduh, aku keceplosan. Maksudnya maksudnya gini. Jadi, aku waktu itu pernah tuh check out. Tapi udah lama, tapi kayak itu baru nyampe gitu loh. Jadi kayak itu hitungannya belum, itu hitungannya nggak beli lagi kan, jadi baru nyampe kan. Nah, terus nggak sengaja ke check out dua. Jadi karena di JKT banyak ya teman-teman aku yang HP-nya sama, jadi aku kasih aja ke Eli. Kali soalnya kayak nggak apa-apa sih, aku kayak baik aja gitu loh. Nggak, jadi kayak itu baru datang, baru datang, bukan baru beli ya. Oke, baru datang. Kata Zi, Cici diajakin main, nggak mau pergi. Di, aku mau terus padahal. Ada disco light dari Fioni Alveria. Sumpah ini cosplay gak sih? Gak mungkin Cevio kasih aku, benar ini cosplay. Terima kasih tapi Kak Fioni Alveria Tantri Nugroho. Gak pada Nugrohonya. Alasnya bagus, sekarang baca nama. Apa nih namanya, aneh-aneh lagi. Pacarannya 20. You bisa kasih apa dulu Kak Hus? Bisa ngapain dulu nih? Ini aku Jeci, enggak. Cevio enggak panggil aku seperti itu. Aku tidak percaya. Ini bukan Cevio ya, ini bukan Cevio. Ini cosplay. Aku udah lihat profilnya, ini cosplay. Ini cosplay, aku tidak tertipu. Itu tak mungkin. Itu tak mungkin. Ya, Cevio panggil aku Ci Jeci. Nggak, Jeci doang. Aku tahu, aku tidak akan tertipu. Haha. Padahal bukan April Mop lagi. Tapi kenapa ada kayak gini lagi? Ada Disco Light lagi. Terima kasih. Fioni palsu jadi itu memang saya tidak tertipu. Aku nggak akan tergocek guys, tergocek. Kalau Kinji Rareta sama Cepio mau gak? Mau dong, kan kita udah best friend banget. Ya nggak sih. Ya aku seneng, aku deket sama siapa-siapa aja, tapi nggak di kapal-kapalin. Seru. Best friendku banyak deh. Semangat yang pada kos. Aku tidak akan tertipu, tidak akan tergocek ya. Saingannya Ara, ngapain bersaing? Ya gak sih. Lo apa, aku lebih sering nginep di rumah Cevio. Ara gak pernah nginep di rumah Cevio. Kijiji dicariin si Guanteng. Gimana kalau kalian kapalin aku sama Atsumo aja? Jadi waktu itu apa guys namanya? Lupa. Apa waktu itu namanya sih? Jetsumo. Jetsumo. Jetsumu. Kapalnya Pio Jess. Ih lucu Pio Jess. Gimana kalau Jepio? Jepio jadi Jepio. Nggak, Jetsumu udah pember. Jetsumu. Aku kapalin kamu sama aku. Nah ini nih, saya suka.
ke apa ya, self love. Ya kenapanya harus, kenapa namanya harus kapal, kenapa nggak perahu gitu, kenapa harus kapal, ya nggak sih, kenapa harus kapal, kenapa nggak perahu, kenapa nggak tahu lah. Jesse mau merge Oikawa apa lagi? Gimana kalau Oikawa lagi bersama Atsumu? Oh, karena ship berlayar, relationship ship. Apa sih, baru tahu. Kenapa nggak airplane? Kenapa nggak? Emang perahu bukan ship, ah ya, kapal ya, bener. Atsumu punya aku apa nih? Tiba-tiba ke Afka. Tidak, Atsumu punya aku. Ayo kita kita berantem. Jessica sombong sama, padahal aku gak apa-apa, padahal aku diem aja loh. Battleship aja biar dur. Battleship lagi. Parah banget, Kak Andri sukanya keributan. Atsumu harus ini kan? Tidak boleh. Atsumu punya aku. Gak mau battle dance sama Ara. Gak ah, insecure aku. Kak, kalau perform pakai foundation apa? Aku pakai apa ya? Sebenarnya aku nggak punya foundation sih. Soalnya aku tuh kalau kayak makeup buat perform itu kan pakai foundationnya di teater. Maksudnya kayak teater yang siapin. Kalau aku pribadi aku nggak pakai. Aku nggak punya foundation. Soalnya aku nggak terlalu suka. Soalnya kayak berat banget gitu loh foundationnya. Aku pakai concealer doang biasanya. Concealer habis itu sama bedak. Udah. Habis itu sama alis. Sudah 2000 lebih penonton. Asiklah. Ada disco dari Kak Ilham. Thank you. Padahal gak ada Chevy ya. Terima kasih ya Kak Ilham. Gemes. Kapan update TikToknya? Padahal kemarin aku 2 hari yang lalu aku udah update TikTok berturut-turut. Masa itu tidak cukup? Apakah harus sehari 3 kali? Kapan sushi date sama Acel? Kalau sempet ya, aku juga pengen sih. Kayak 2005 line. Asik, temanku. Terus kayak apa namanya, kayak ternyata aku baru tahu dia nggak bisa, Ashel nggak bisa ngomong R. Aku nggak tahu, seriusan. Tiba-tiba kayak oh my god, kita udah friend banget gak sih. 05L siapa aja? Aku, terus Ashel, Flora, Christy, sama siapa ya, Ola. Kita berlima. Satu, Jessie, Acel, Flora, Ola, Christy. Berlima. Asik. Seniormu juga ada. Emang ada nggak ada weh. 2005 tuh nggak. Kayaknya udah gak ada lagi selain kita berlima yang di JKT. Emang ada ya? Kak, tutorialnya tok. Oke, kapan-kapan aku lakukan. Oh, baik.
Ih, maksudnya 2005, bukan bukan yang gak bisa ngomong. Aduh, maksudnya guys, yang tadi 5 orang itu yang 2005, bukan yang gak bisa ngomong. Era parah banget gak sih? Kok kalian jadi salah paham gitu sih? Nangis deh. Maksudnya yang tadi aku sebutkan kayak Flora, Achelle, Chrissy, Ola dan lain-lain itu mereka yang 2005. Ih, parah. Kok tidak pay attention? Parah banget. Ish. Gagal paham tuh makan. Ajiji itu 2004. Iya. Karena tadi parah, parah, parah. Sentil yang gak apa. Oke, sentil. Beda lima. Oh, belum. Udah mulai. Oh, maksudnya belum selesai. Belum lah. Hah? Mau kue gak? Enggak suka kue. Enggak, ada Kevin. Ada Kevin. Oh, Kevin. Iya, Kevin doang kok. Atin 2006, iya. Tiup ubun-ubunnya, jangan lupa. Kalau ditiup nanti enggak suka kue deh. Kue is overrated. I don't like cakes. Unless cheesecake. Cheesecake is delicious. Dedel itu 2006. Ini 2006 tuh Freya. Freya 2006. Adele, Catherine, Marsha, 2000 siapa lagi ya? Siapa lagi sih, lupa deh. Kalau Ulta gak pernah mam gue, pernah sih, cuma jarang sih, kadang kayak cupcake. Ya Yori itu 2006. Mute 2004. Red Velvet enak ya, aku suka Red Velvet. Red Velvet. Ultah ini mau kado apa? Ya masa aku kasih tau mau kado apa? Makanya video call dong Kak Michani. Ya gak sih, sekali aja kayak gitu, parah banget. Ola udah mau kuliah? Enggak weh. Ola tuh masih SMA, SMA kelas 2. Mesti sih dia SMA kelas 1 mestinya. Mesti tuh dia SMA kelas 1. Tapi karena dia keduluan sekolah, kayak semangat banget nih mau sekolah gitu kan. Jadi ya gitulah. Video callnya bertiga, iya sama admin. Masih lama, aku ulang tahun masih September. Iya, jadi kayak aku sama Ola tuh kayak dia kakak kelas aku, padahal kayak kita mesti seumur, kita mesti sekelas. Udah bikin desain baju birthday belum dong? Masih lama banget weh. Libra, yes, Libra. Mau tusuk birthday song. Iya, ayolah Kak Cimit. Seru banget gak sih? Gak sabar war tiket teaternya. Asyik. Awas aja di sini bocoran. Wah, ide bagus Katelan. Terima kasih sudah memberikan saya ide, tapi nanti enggak mau dibeli lagi sama Katelan. Ah, males. Ya udah enggak jadi. Enggak suka, aku enggak, Jesse tidak suka kue. Enggak terlalu.
Jadi keluar bentar dulu, parah banget sih, mau keluar dulu. Siapa sih ini? Kahus gak sih? Gemes banget nanti baru 16. Iya, kenapa sih aku baru 16? Aku masih 17 tahun biar aku bisa punya KTP, punya rekening sendiri, bawa mobil, punya SIM, asik banget. Wah, jadi kasih kue sama Uma, aku nggak, aku cuma makan satu bite doang. Well, kayak sebenarnya aku kayak kue tuh terlihat delicious gitu loh, tapi kayak aku nggak suka. So kayak terlalu manis, aku nggak suka yang terlalu manis. Gak mau nyoba bawa truk. Asik juga kayaknya. Jessica hitam atau putih? Hitam kayaknya. Ya mungkin aku gak suka krim ya, bukan gak suka kue. Karena kayak kayak nggak tahu, kayak kalau aku ada krim selalu aku pinggirin gitu lah. Tapi kayak kadang pernah nggak sih kayak nggak mau kelihatan lame depan teman-teman kalian, jadi kayak kalian makan sesuatu yang kayak kalian nggak suka, terus kayak oh iya enak, tapi kalau kayak nggak suka gitu sedih banget gak sih, sedih banget gak sih. Ice cream suka suka banget. Warna favorit aku apa ya, warna favorit nggak tahu, jujur nggak tahu, kayak suka semuanya kayaknya. Enggak ada, nggak suka semua, aku suka semua kecuali warna hijau. Bahkan kan kue adikku kan ada kayak coklat avocado gitu kan, aku nggak suka avocadonya, soalnya kayak nggak tahu hal yang kayak muncul di otakku kalau misalnya warna hijau gak enak, nggak tahu kenapa tiba-tiba. Gak tau, gak suka warna hijau. Sak, jadi inget Cevio. Kan ada, waktu dia ada handuk warna hijau kan. Terus kayak dia pegangnya gini, kayak geli gitu. Kayak gini. Lalu tuh kayak bersih, tapi kayak itu warna hijau kan. Dia gak suka warna hijau juga. Gue juga gak suka warna hijau. Gak tau kenapa. Pasti karena kamu jadi suka sayur. Kayaknya bisa juga. Pilih aku apa Atsumu? Itu main banget gak sih Kafka, kok kayak gini sih, kok genit banget sih Kafka. Ya sudah pasti Afka Atsumu, Afka Atsumu, Afka Atsumu, Afka Atsumu, Afka Afka. Cie kepilih, cie cici apa. RKJ-nya bagus banget. Ah, masa sih? Terima kasih. Kemarin aku lihat loh Kak Gerdus di teater. Kamu berbagi Atsumu sama Yori? Iya. Kan aku baik kan, aku sebagai kakak yang baik. Jadi aku yaudah gak apa-apa deh buat Yori kan, aku berbagi kan, aku kakak yang baik gitu. Jadi sekarang kayaknya Kak Cimit baru join, jadi sekarang pacar Yori ada 3. Jadi gak mau pacaran sama 2408 orang. Enggak, aku dibilangin sama Cevia sama Ashel aja. Parah. Berarti sekarang Atsumu pacarnya kamu sama Yori? Iya. Tapi Atsumu kayaknya lebih perhatian sama aku sih kayaknya. Kalian kayak ditolak secara tidak langsung ya sih ini kalian. Maaf ya. Bukannya Marsha, Marsha tuh kembarannya Osamu. Hehe.
Dia kalau kalian tanya Jesse pacarnya siapa? Atsumu. Mia Atsumu. Setternya Inarizaki. Atsumu mendoakan kamu sudahi. Terus aku harus ke siapa? Aku harus ke Oikawa gitu. Oikawa gitu. Suka siomay gak? Suka. Suka. Atsumu jahat. Kenapa jahat? Dia sepertinya baik-baik saja. Jesse Oikawa Slender. Slender. Slenderman. Enggak lucu. Iya nih. Aku akan bantu comblangin sama-sama Oikawa. Enggak akan berhasil, kata Lan, please. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa memaksakan kehendak. Kayaknya mau sehot apapun Oikawa, kayak aku tidak akan pernah tertarik. Atsumu gak pernah ajak kamu malming gitu. Enggak sih, belum pernah. Soalnya dia sibuk ya, soalnya aku juga sibuk kan. Dia kan suka nongkrong gitu kan sama temen-temennya. Aku kan juga perform, latihan, kerja. Jadi kayak sama-sama sibuk tuh asik gitu loh. Just Afka ngapain ini tadi? Tadi dia bilang pilih dia atau Atsumu, kocak deh. Kalau Oikawa jadi jamet gimana? Nggak deh. Comblangin kamu ke Hinata. Aduh sedih banget deh. Jadi aku kehendaknya dipaksakan terus. Kayak Atsumu jahat kan? Jahat banget sih. Jahat banget. Atsumu jahat selamanya. Ah sedih. Kenapa sih kan jahat banget sama Atsumu? Yang Atsumu yang ngapain kalian sih? Aku sebel emang. Coba. Kalian ada masalah apa sama Atsumu? Coba ngomong. Atsumu kalau punya TikTok pasti bikin slow-mo. Aduh mau nangis. Terus kalau gitu, kalau Atsumu bikin slow-mo, Oikawa ngapain? Wah, dia bikin ini, bikin POV yang kayak POV kayak mau nyulik gitu. Atsumu tukang bully apa sih kali? Aduh, bingung. Slow-mo gemar tatap sama Osamu. Ya, ntar Atsumu bikin ini kali ya. Who do you think you are? Gitu kali ya. Gak apa-apa deh, nanti aku tuntun Atsumu ke jalan yang benar ya. Kita bikin Atsumu. Enggak, mestinya aku kan gak ikutan jamet ya. Aku yang harus bikin Atsumu tuh jadi ke jalan yang benar. Yang gak seperti Oikawa. Oke, harus deh bikin siapa konten kreator kita di sini. Haikyuu as TikTokers. Atsumu beli nasi goreng 200 juta. Ayo mana konten kreator kita? Bikin di Wattpad. Aduh, enggak deh, enggak main Wattpad.
Atau gue bikin konten poli pakai musik Jawa. Iya sih aku kebayang sih. Tapi gak apa-apa. Ya udah terserah kalian mau katain Atsumu kayak gimana. Tapi nanti kalau Atsumu udah sama aku, nanti aku akan tonton dia ke jalan yang benar. Nanti aku Cek, apa? Mau ke bawah, mau beli minum gak? Enggak, apa? Mau apa? Apa ya? Apa ya guys, bingung deh, banyak. Ada apa aja sih? Apa aja? Ya banyak. Enggak. Apa ya? Apa? Gak tau deh, apa aja deh. Ih, aneh. Apa ya? Ini sangat amat ini kayak memilih pilihan hidup kalau mau pilih minuman. Udah enggak usah curhat cepet. Mau ke bawah. Apa ya? Kopi dua. Ini aja deh. Oh, oke. Minum apa ya, apa? Iya, tapi yang iya. Berapa? Satu aja lah. Gua bisik-bisik ya, nggak dengar. Maksudnya apa sih sekarang jadi ngomong Atsumu mulu? Udah kalian gak usah ngomongin cowok aku, kalian pasti iri kan? Ya gimana kalau kita tidak usah ngomongin Atsumu lagi? Bukan teh kotak rasa apel, bukan. Emang semuanya harus rasa apel. Jadi kalian ngomongin apa aja, gak usah ngomongin Atsumu lagi. Ngomongin Atsumu tuh apa aja ya? Ngomongin Osamu lagi. Iya, kenapa Atsumu dikatain jamet tapi Osamu gak dikatain jamet? Atau mungkin gara-gara Osamu gak cat rambut? Tapi kan kayak, masa berarti semua orang yang cat rambut dikatain jamet? Enggak dong. Kan menjudge Atsumu. Tutorial loncat tinggi. Latihan. Katanya udahan tapi masih bahas. Oh iya, oke, okay, udah. Gak seru ngomongin anime deh. Kan Atsumu doang, elah. Yaudah, kita ganti, kita ngomongin apa sekarang? Gimana kalau ngomongin apa ya? Nggak tahu. Parah banget bikin kangen, masa sih? Padahal baru ketemu, enggak deh. Cerita deh, aku udah kayak udah cerita banyak banget, kayaknya semua cerita aku kalian udah tahu gitu loh. Ya gak sih, kayak semua cerita aku kalian udah pasti tahu. Makasih di sekolahnya Kak Pandu. Jessica, aku boleh Azizian tidak? Boleh? Ganti aja jadi My Princess Azizi Shafa Asadel. Boleh kok. Tapi aku ganti posisi. Aku jadi posisinya Kak Bicani sepenuhnya. Deal? Ah, pasti gak deal. Males. Prince. Aku boleh asyal-asyalannya, Jess. Tergantung sih, kalau misalnya siapa sih yang maksudnya kayak ada nggak jadi dah. Ah, males. Hmm.
boleh nggak aku VC sama Cika Zimlun? Emang kalau misalnya nggak dibolehin bakal diturutin apa? Ya, it's up to you lah. Gemas. Asosiasi pecinta jazz. Gemas. Gemas mau cakar. Kenapa sih gemes banget? Nggak tahu, emang sudah dari lahir. Kalau aku jijik dong. Oh enggak, ini kak enggak Shoyo Anggazel. Kekerasan dalam peradilan. Haha, gemes. Kemarin di jambak dijelasin kayak apa? Nggak tahu. Tiba-tiba kayak ini kan terlambat aku, tiba-tiba aku digedin gituin. Gituin, aneh banget. Mungkin aku lucu ya, jadi kayak semua orang tuh kayak gemes gitu. Sopan sama Oshie, aku aja dimas. Ya males lah, males. Kasih ini dulu. Restuin aku sama Atsumu. Wes, baru aku restuin sama Kak Cika. Ya enggak, deal. 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 Enggak bisa masuk kan. Iya, soalnya kalau aku tuh harus diajak pelan-pelan, enggak boleh langsung culik, guys. Berdosa langsung culik. Aku boleh Marsha-Marshaan. Ah enggak ah, nanti Marsha dibikinin slow-mo lagi. Aku gak dibikinin slow-mo lagi. Parah. Kenapa sih pada mau Kinji Rareta sama Kak Cika? Padahal kirain kalian maunya sama Ara. Apa minta izin semua? Ya bentar lagi Kak Pandu mau minta izin ya sama Ashel. Kan mau minum ah, gara-gara kalian sih. Kau suka menuduh orang ya kak. Tapi malas sambil minumnya. Kalian mau ambilin gak sih? Cepat. Kita kayak biasa POV mesin cuci es. Jangan deh kasihan. Tolong guys, aku ingin ice chocolate yang large dan apa aja lah, boleh lah. Tolong boleh ambilin gak? JC my page, aku masih JKT48. Kenapa gak ganti? Marah kan coba yang punah. Cici tahu warna rambut aku gak tahu. Kayaknya sih pink merah gitu. Kenapa? Oh ya aku mau nanya, kenapa harus pink ke merah-merahan? Kenapa enggak biru gitu, enggak hijau? Tau gak coklat tuh, kenapa harus warna yang ngejreng? Padahal tanpa ngejreng-ngejreng sudah kayak sudah nggak jadi ngelag. Iya ini semua ngelag gara-gara kalian nggak mau ambilin aku minum. Semuanya ini gara kalian, karena kalian malas kan gak mau ambil aku minum, jadi nge-lag. Malas ambilnya, jauh. Jici aku sholat asar. Oke, semangat beribadah. Semangat lagi, selamat.
maksudnya. Bangkit, aduh males, kayak Tuhan Yesus aja bangkit. Bangkit dari kubur menjadi Tuhan. Where's the minum? Lupa. Idi. Asik. Eh, kok ada? Oh, nggak ada yang. Bener kan? Ah, males ah. Tantangin di sana dong. Mau turun, kita ganti spot aja. Masih ada Kevin nggak di depan? Oke, kita ganti spot. Soalnya aku udah capek pegangin HP. Jadi, aku... ganti tempat. Ini kita house tour gitu kan. Turun sana. Nah, kita di sini aja nggak apa-apa deh. Walaupun cahayanya jelek. Ayo bangkit. Mana tadi minumnya? Akhirnya aku bangkit. Ini ya? Iya. Ini bukannya habis kecil. Jadi tadi habis makan biskuit. Yes. Katanya haus. Iya. Ini kesukaan. Rasa apel. Sepertinya enak. Emang enak sih. Ada Free Fire-nya lagi. Ya nggak kelihatan terang banget. Jadi ini gelas aku gambarnya Barbie, isinya air. Semuanya gambarnya Barbie. Iya, itu minum air putih. Isinya dinosaurus. Yang minumnya juga Barbie. Dipuji jadi Barbie. Ki, jadi tahu warna apa? Aku nggak tahu. Aku udah hal yang nggak pas tahu. Bentar. Ini ada fans yang kasih aku ini. Gemes, katanya ini handmade. Tapi sih orang-orang sangat amat bertalenta. Pun aku jadi iri, aku juga pengen bikin kayak gini. Tapi kayak kadang tuh kayak aku gak kreatif dan aku kayak gak tahu cara bikinnya kayak gimana. Terus aku tiba-tiba bingung sendiri. Terus jadi tiba-tiba ya udah jadi gak jadi bikinnya deng. Jadi kayak lukisan gitu guys. Soalnya waktu aku pegang kayak masih agak basah gitu kan waktu itu. Terus ini ya ada gambar ditempel.
lucu. Terima kasih Kak Lori. Emang berbakat gambar perkodokan, ya kan? Belajar gambar kodok dulu. Aku mau cat rambut lagi warna apa ya enaknya? Coba warna kayak ash brown gitu, kayak coklatnya tapi yang kayak atau enggak ash gray, ash brown, yang warna-warna coklat-coklat itu bagus lah sebenarnya. Iya, tergantung warna kulit. Kamu tahu gak apa yang mana? Gak tau lah, belum pernah video call ya gak sih? Kamu gak mau cat rambut? Jadi kalau lihat komen isi berpose ini kali. Bye, I wanna video call with you again. Asyik. Colok tuh cat rambut kayak rambutnya kayak ini. Tapi aku takut rambutnya rusak, jadi gak mau dicat. Nanti aja kalau udah gede. Aku jadi udah bosan ngambil biskuit. Apakah kita harus ngambil apa lagi ya? Gimana kalau kita minum susu? Bentar, aku ambil dulu susu. Aku baru ambil gelas, dan kita akan minum susu. Jadi ini di rumahku susunya susu ini, susu rasa coklat. Kita minum susu aja ya, biar tinggi. Tips buat tinggi adalah minum susu. Ini gelas mami aku sebenarnya, nggak tahu ini kayak ada artis-artis Taiwan kayaknya. Fancy. Meteor Garden tuh apa ya, Korea ya? Atau apa? Itu Jepang kah? Atau Chinese? Taiwan kah? Tapi kelihatannya sih kayak bukan orang-orang Korea, tapi emang iya gak sih? Taiwan kan? Seru minum susu. Oh iya,
iya ada bacaan Taiwan yang di bawah gelas. Ngakak. Baru tahu. Abis minum susu kita campur sama aneh gak sih? Karena ini kurang dingin dan aku pengen dinginin sampai beku. Kita bekuin ini di kulkas. Di freezer guys. Gak bisa masuk. Jadi ini ada satu jeruk yang nganggur. Jadi karena kasihan, jadi aku pengen makan aja jeruknya kayak tinggal kecil gini doang. Tumben nih showroomnya gak di rumah Cepi. Masa aku showroomnya di rumah Cepi terus? Harap bersabar Jeci ini aja. Kan pernah gak sih kupas jeruk terus kayak air jeruk masuk ke mata? Jeruk kecil gitu enak biasa. Iya emang enak. Terus ini kayak lumayan jadi kuning gitu. Udah matang gak sih artinya? Seru. Ngapain nonton Haikyuu? Hah? Ih nonton Haikyuu. Ini yang apaan, weh? Yang film. Oh. Pengen sampai. Jeruk kecil gitu sekali apa, abis. Makanya ini makannya harus satu-satu. Dinikmati. Jeruk kok makan. Ayo, siapa? Tok. Lihat dulu. Hah? Jeruk kok makan jeruk. Emangnya aku jeruk apa? Masa langsung dimakan semua sih? Makasih ya. Kasih kah kita pindah kamar? Kok aku gak bisa makan jeruk, padahal jeruk kan? Apa ya tidak ingin berbalik ke kalian? Tidak. Mari kita pindah, bentar. Pola plafon kamar ini. Itu duduk sini aja. Terang banget, males. Enak gak sih? Makan apa lagi nih? Gak tahu nih mau makan apa ya. Kenapa sih cahayanya kayak gini? Rip kupingku, iya maaf ya. Kita gak bisa diem. Kita naik, kita harus naik. Dah, kita kembali ke spot awal kita.
Kenapa sih padahal terang tapi kayak capek. Gak pindah ke tempat biasa. Ih, tempat biasa tuh rame, guys. Jadi aku kayak males gitu loh. Capek. Tangannya kuning enggak? Enggak. Tangannya enggak kuning. Oh iya, apakah kita mau review case casing? Tapi aku malas banget ambilnya ya. Jadi aduh capek. Tapi coba ya, kita coba cari JCRK aja kapan lagi ya mau nonton. Belum tahu. Ah, bentar. Ya, tolong ambilin casing dong, box casing di depan. Terus gak nyuruh-nyuruh. Soalnya punya dik. Punya adik tidak disuruh-suruh buat apa ya enggak ya kan. Kira ada rotinya. Eh, bukan yang ini. Itu ada ya. Oke. Off dulu gimana. Oke, okay. Thank you Kak Rowan. Nih, jadi mari kita review casing. Aku bingung deh taruhnya di mana soalnya disitu di kamar aku tripodnya nggak ada jadi kayak bingung gitu loh guys. Eh, coba kayak gini aja. Mantep. Tapi kalau jatuh ya udah nggak apa-apa ya. Nih. Aduh takut jatuh deh. Males. Gimana kalau ribet. Oke, okay, kita harus bersabar. Nah, jadi casing yang pertama. Jadi kan Kak Cika kan baru aja ganti kan. Terus kayak aku pengen kasih dia casing gitu loh. Jadi aku mau kasih Kak Cika casing ini. Ini aku beli sendiri pakai duitku dengan jerih payahku. Tada, ini buat Kak Cika. Jadi ini itu casing yang pertama. Abis itu ini ada banyak nih casingnya nih. Abis itu yang kedua ini aku samaan kayak Ci Jaslin kembaran. Aku buka dulu ya. Nih. Ini aku kembaran sama Ci Jaslin. Ci Jaslin tuh yang ini juga. Terus kayak tapi beda beda orang sih, tapi sama Sailor Moon juga. Gemes gak sih? Ini kayak casing bening gitu. Ya, yes, aku suka beli casing lucu-lucu. Terus bentar ya. Agak ribet gitu. Di situ itu casing kedua ya. Lalu yang ketiga aku ada ini kayak casing bening gitu tapi kayak ada gambar planetnya. Tuh. Lucu gak sih? Ya kan ada gambar planet-planetnya. Terus ada juga ini yang baru banget yang aku bilang ini aku beli terakhir banget, ini terakhir kali aku beli. Ini lucu banget weh, parah. Lucu banget. Udah ini lagi cahaya pantulan nih. Ini kayak terus ada side printnya gemes gak sih tuh ada gini, kayak giniannya. Gemes. Aku suka deh beli casing, tapi kayak udah terakhir deh. Kayak jangan buang-buang duit untuk hal yang tidak penting ya enggak, guys. Habis itu, ini casing yang barusan aku dikasih. Lucu banget ya sih modelnya sama kayak tadi, tapi kayak motifnya beda. Ini gemes banget sumpah. Gemes banget. Pencakar. Ini aku beli ini di online shop tuh banyak tau yang murah kayak cuma 16.000, 15.000 doang. Lucu. Gambarnya guguk. Itu yang ke casing ke berapa? Casing ke 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Itu casing ke 5 ya. Nanti aku kasih lihat casing yang akan aku pakai sekarang.
daftarinnya aku sih masukin dulu, kayak agak ribet gitu sih. Ini terakhir banget guys, ini memang terakhir aku udah beli. Udah, abis ini gak akan beli lagi. Ya sih, udah gak ada yang dibeli lagi sih. Lucuan GC. Bisa aja. Ah, susah masukinnya, kesel. Ya udah, abis itu ntar duduk yang bener ya, soalnya kayak agak susah gitu. Abis itu ada juga casing yang ntar. Abis itu ada juga yang ini. Gemes gak sih gambarnya love. Terus ada juga casing yang ini. Ini sama kayak yang tadi. Ingat gak yang apa namanya, yang casing yang tadi yang kayak ada planetnya gitu. Nah ini cuma beda warna doang. Ini warna hitam, yang tadi warna putih kan. Aku beli dua gitu loh. Tuh, ini kayak agak warna ini putih, ini hitam. Gemes gak sih? Gemes. Habis itu bentar, masukin dulu ya. Habis itu ada juga ini yang aku kembaran sama Kak Anin. Kasihnya kembaran sama Kak Anin. Kak Anin warna merah, aku warna abu-abu. Gemes. Habis itu ntar masukin dulu ya, soalnya biar casingnya tetap bersih, tetap bagus, harus dimasukin. Ntar dah. Habis itu ini yang aku beli dan kayak aku agak nyesel, soalnya kayak tidak sesuai ekspektasiku. Ini kayak bening, terus ada warna pink, kayak ada glitternya gitu. Kayak, tapi kayak jelek, kayak aku gak akan pernah pakai ini, soalnya kayak alay banget, kayak anak SMP tau gak sih, casing-casing anak SMP yang kayak alay-alay gitu. Gak suka. Nah terus ini ada juga, ada dua nih. Oh ini biasa sih, ini basic, ini kayak casing kayak gini, ini kayak hard case warna ungu. Itu ada casing bening biasa, casing bening biasa. Terus ada juga ini yang terakhir, ini warna pink. Ini kayak pink butek gitu. Soalnya ini nih, lihat kan di tengah-tengahnya kayak udah kotor gitu. Ini aku lihat banget, aku lagi makan sama Cecilia terus beli yogurt yang Sally asam itu. Terus apa namanya, kena tisu kan warna hitam kan. Terus kayak waktu aku awalnya tuh kotor, abis itu kayak aku pengen lap pake tisu. Terus kayak tiba-tiba tisunya warna hitam gitu kan. Jadi kayak aku udah berusaha buat bersihin, tapi kayak gak bisa-bisa. Jadi akhirnya aku kayaknya gak akan pernah pake casing ini lagi. Mungkin jarang ya. Jadi ya gitulah. Dan casing yang lagi aku pake ini gemes banget sumpah. Ini kasih sama, ini ada Kak Dea disini. Iya, dikasih sama Kak Dea. Bentar, nih. Ini gemes banget casingnya, aku suka banget. Ini kayak beruang gitu, gemes. Udah deh. Jadi totalnya tuh aku ada 1, 2, 3, 4, 5. Kasih 1 buat Kak Cika, jadi 13 casing. Hihi, boros. Ya, tahu. Ya, kita pasang lagi casingnya. Udah deh. Gitu guys, aku tuh kayak suka semuanya kayak lucu-lucu gitu gak sih. Minta Adele. Yang satu lagi. Oh, yang satu lagi itu mana ya? Oh, satu lagi ketinggalan di tas aku dan aku mau ambil tapi males. Ada di tas aku kemarin tuh, aku pengen pakai tapi kayak gak jadi. Terus aku jadi tinggal di tas sekarang, males. Ih, berisik. Sekarang aku males ambilnya, jadi yaudah lah ya. Seru gak sih? Gak beli case motif Haikyuu? Enggak. Kalau mau Haikyuu-Haikyuuan mah case-nya kayak gampang, tinggal beli stiker. Nanti tinggal dekor-dekor sendiri pakai casing bening gitu.
Udah deh, ya nggak sih? Gitu guys, nih ASMR. Sekian. Jam berapa sih sekarang? Jam 4. Wow, oh, baru jam 4. Tadi kita showroomnya jam berapa? Bentar ya guys, aku mau beresin kas dulu. Jessica sih nyebelin. Ya maaf deh kalau aku nyebelin. Kita taruh. Bersihin yang rapi, jangan sampai ngeberantak. Coba yang ini, coba yang warna biru. Kenapa sih aku lagi suka dia sama kayak warna-warna baby blue gitu. Gemes. Dah. Jam 4 kemana? Iya. Wow, ada bintang. Ya gak sih namanya baby blue gak sih, atau light blue? Tapi kayaknya namanya baby blue bener. Jessica sih buah-buahan. Ya gak tahu waktu itu refleksnya ngomong Jessica. Ini live sampai jam 12. Enggak, ini live sampai jam 1 pagi ini. Baby blue benar-benar. Ngapain ya? Aku bosan deh, mau ngapain. Kalian apakah ada ide? Aku harus ngapain? Langsung sampai jam 1 pagi. Enggak ada yang bercanda doang. Jam 1 pagi aku harus tidur. Sampai begadang. Main pick one. Jadi aku diem aja, kalian gimana? Aku diem aja, benernya diem gitu. Tapi kalian gak bosen liat aku, ya gak sih? Main games true or false. Benar juga. Boleh? Mari kita coba. Coba. Main true or false. Kalian kasih tahu sesuatu kayak gitu. Apa sih? Bentar guys, pelan-pelan ya. True or false, Jessie legit. False. True or false, kamu nyebelin. False. True or false, Jessie mageran. True. True or false, aku sih kamu. True dong, ya gak sih? Kamu, kita kayak udah friend banget gak sih? Jessica anaknya panikan. True or false? True. True. Betul. Aku panik banget, seriusan. True or false, Jessie adalah leci. True. True or false, Ara susah diajak foto. True, true banget. Sumpah, kayak, aduh bingung. True or false, Jessie bawel. Enggak juga sih, biasa aja. Apa dong? False, maybe. True or false, Jessie lebih sayang Oikawa dari Atsumu. False. False. Lebih sayang Atsumu. Hehehehe. Ya. Bener gak Jeci benci huruf R? Enggak juga. False. Aku gak benci, tapi aku gak bisa ngomong. Aku gak bisa ngomong huruf R, so susah. Aku kayak gak diajarin ngomong huruf R waktu masih kecil. Jessie suka idol group. True. Jessica sih sedih. True.
True or false, Jessica adalah my page. True dong. Ayo, yuk bisa yuk, kayak Bicani bisa yuk. True or false, aku cantik. True dong. Kan kita sama-sama cantik gak sih kayak ini? Parah banget, Oikawa cupi, cupu katanya. Gimana katelan tanggapanmu? True or false, gak sih selalu on cam kalau lagi Zoom sekolah? False. True or false, Jessica adalah princessku? True. True or false, Jessica suka math? Enggak, false. Aku ngeselin dan meresahkan. False. Karen ini cuma katro doang, tapi enggak ngeselin dan meresahkan. Hehe. Tapi Karen ini tweetnya katro, tapi enggak apa-apa, itu keren soalnya. RKJ lebih susah daripada Blue Rose. True. Jujur ya, kayak secara pembawaan gitu kayak lebih susah RKJ, walaupun kayak lebih gimana, kan aku jarang ya bawain inner song kayak gitu kan. Sekalinya bawain kayak susah banget gitu. Yang cantik aku sama Jessi doang, yang lain enggak. Gemas. Tidak ada katro yang keren. Aku dihujat karena kateran. Gak apa-apa, tapi itu ciri khas tau Karen dia gak sih? Kangen fly team T. True. True or false, Gechi anak baik dan pintar? True gak ya? True dong. True or false, Gechi kangen juri? True. 100%, 200% true, kangen Yori. True or false, Jessi sebenarnya suka Oikawa? Apa ini? Apa nih? Apa jangan-jangan? Oh bener kan, Kak Ferry Yoga bersekongkol sama Katelan buat mencomblangkan aku dan Oikawa. Parah banget gak sih? True or false, Jessi cringe? Itu mah kahus gak sih? Kangen Arashi, true. Kangen aku, true. Bangunnya susah, false. Aku lagi tidur nih, kalau ada yang berisik sekali dikit aja aku udah langsung kebangun, gampang banget kebangun. Yang bangunnya susah tuh Chevio. Jessi selalu jahatin aku padahal aku baik. False. Aku gak pernah jahitin katelan tau. True or false, Jessi Oshi aku? True. Hehehe. Cie Oshinya Jessi. True or false, Oikawa milik Chevio? True. Biar aku gak dipaksa lagi kehendaknya sama katelan. Masa dipaksa biar suka Oikawa? Masa gak bisa dipaksa gak sih? True or false, aku gak punya Oshi? False gak sih? Ada Oshinya aku gak sih? Atau enggak, apa aku yang selama ini kepedean? Ya sedih. Padahal aku kira udah kasih kayak sampai banyak, sampai bikin fan handmade sendiri udah jadiin Oshi, parah banget. True or false, jumpsurf Oikawa jelek? Aduh, aku tidak bisa menjawab ini. Tolong ya, buat Oikawa stan, tolong dijawab. Aduh. Udah lama gak ketemu Jessi. Iya nih, Kak nih kemana aja, nonton dong. Aku kalau kelihatan matanya doang nggak apa-apa gak sih, kayak aku tetap cantik gitu gak sih? Ya ampun, hitam banget. Hitam banget. True or false, Gigi suka menabung? False.
True or false, Jessica masih suka begadang? True. Aku tuh belakangan itu aku lagi begadang-begadangnya soalnya diajak chat sama Acel. Acel tuh kayak minta temenin di chat mulu sampai malam. Ya gak apa-apa sih kayak ada temen chat gitu, jadi kayak berguna gitu gak sih begadangnya? Ya gak sih? Marahin Acel, jangan dimarahin. Tolong suruh Acel tidak begadang lagi. Iya, nanti aku bilangin. Gak ada latihan, gak ada. Hari kan hari tanggal merah. True or false, Gici hari ini showroom sampai jam 1 pagi. False. Aku ingin tidur. Gici sudah makan belum? Udah. Kalian udah makan belum? Makannya apa tadi? Hari ini kan hari showroom. Iya, hari ini banyak banget yang showroomnya. Mataku berair-air, kayak mau nangis. True or false, Jessica suka jamet. True. Tapi jametnya Atsumu doang, yang lain kalau yang jamet yang lainnya nggak suka, cuma Atsumu doang. Ya hari ini pada showroom ya semuanya ya. Aku sebenarnya udah dari kemarin sih pengen showroom, saya tuh kayak udah lama nggak sih. Terus kayak kebetulan hari ini kan tanggal merah kan pasti nggak ngapa-ngapain, cuma ibadah doang. Jadi ya udah showroom aja. Geometry Life suka gak suka. Even JKT. True or false, Kageyama lebih keren dari Atsumu? True. Ya sih, Kageyama lebih keren dari Atsumu, tapi aku sukanya Atsumu. Baju Mei Chija sekarang di apa? Di Chija selain aku balikin. True or false, Karasuno tim terbaik? True! Lebih suka di rumah daripada jalan-jalan. Enggak sih, false. Aku lebih suka jalan-jalan sebenarnya. Aku lebih suka shopping, lebih suka makan-makan daripada di rumah, bosen. Aku liat-liat like Kageyama mulu. Ya emang kenapa? Gak boleh. Habisnya munculnya Kageyama mulu. Kayak apa janjian aku ditakdirkan buat dijodohin sama Kageyama kali ya. Soalnya kayak munculnya di timeline Kageyama mulu. Gak Oikawa mulu, gak Atsumu mulu. Kalau munculnya Oikawa mulu maka talent yang seneng banget. Summon Freya. Iya, Kageyama punya Freya ya. Kageyama baru nyadar profile picture showroomnya baru. Iya dong. True or true, Dici gemes banget. False. Nggak, canda-canda. True, menurut kalian gimana emangnya? True or false, Akashi lebih GG daripada Atsumu? Gak tahu deh. Gak mau pinjem baju Nezuko-nya Asal. Gak ah. Cantik banget PP barunya, makasih. Kamu showroom sampai jam berapa? Nggak tahu, sampai semaunya aku aja. Semaunya aku aja. Jesse makin jago quick change. Nggak tahu aja paniknya sepanik apa.
Tanjiro ada versi ceweknya. Mau kagak biar kapal sama Ashan? Enggak deh, aku Atsumu aja deh kata lah. Weh. Kalau sampai jam 8, jam 8 apa sih? Jam 8 malam. Kayaknya enggak sampai jam 8 malam juga sih, palingan sampai jam 6-an lah palingan kali ya. Ah, Cici apa barunya cantik lah kan dari dulu. Ah, gemes. Makasih ya, Kak. Kalian lihat mata aku aja enggak apa-apa kan? Seru deh lihat. Ya enggak sih seru guys lihat mata. Tahu enggak sih aku kayak pertama kayak hal yang kayak misalnya fitur apa yang paling yang kalian yang apa yang paling kalian lihat pertama kali dari orang tuh aku paling suka liatin mata kayak mata orang-orang gitu tuh kayak seru banget. Mata sama mimik. Mimik tuh apa? Ini. Mimik wajah. Jesse mah pengen coba lagu vibes lucu atau imut. Iya, mau. Aku kira tuh mimik pipi tau. Kayak agak itu. Kenapa sih? Kan udah pernah bawain unit soalnya lucu. Apa Wagamama, tapi kan baru sekali doang. Aku maunya apa ya? Okami. Aku kalau Okami cocoknya sama siapa guys nanti SNM? Belajar ekspresi pas perform dari mana? Paling latihan di kaca sih ya. Kami sama Dedel, iya gak sih? Aku juga waktu mau kami apa sama Adel ya kan kita sama-sama tinggi bongsor gitu kan. Gitu gak sih? Kayak sama-sama lucu juga. Emangnya Jesse sekarang bawain unit song apa? Aku kalau di RKJ bawain RKJ. Tapi waktu itu pernah sekali sundere. Abis itu kalau di Session Girls aku Blue Rose is cool. Sama Freya gemoy. Nanti aku kalah lucu. Terus kan kayak aku sama Adel tingginya sama gitu kan. Jadi kayak gemes gak sih? Tingginya sama. Sama Christy juga aku takut. Sama Freya, Christy. Takut. Sama Chevy juga boleh. Ya kami tinggi-tinggi aja. Jessie pernah bawain Chai Mo Love Song? Pernah waktu Anif Theater sama Acel gimana? Boleh sama Acel. Jessie blockingan Kak Naomi di session. Yeah. Blockingnya sama. Ini soal yang pengen banget dibawain. Banyak sebenarnya gak sih? Kayak pengen banget semuanya. Bahkan di RKJ aku pengen coba semua unit song kalau boleh. Di SK juga pengen cobain Kinji Rareta, pengen cobain Ameno, pengen cobain
Kuroi Tenshi, pengen cobain Hagafi, pengen cobain Manasu Christmas Rose, semuanya. Bell School ada love song Zara Nara Masjid. Ya kenapa gak kau tembak Ara aja, siapa tahu diterima gitu kan. Males. Bye Kahus, bye. Oh iya kan namanya udah ya lupa, tapi kayak masuknya di setlist gitu loh. Aku pengen jadi singa. Singa gemes. Pengen deh pelihara singa. Ya udah bye deh, oke. Bye. Nanti berarti Ava-nya, Ava Twitter-nya digantinya jadi Ara aja ya. Terus nanti bio-nya juga jadi Ara aja. Gagal. Ava DC Kahus aja Ara Chika. Yes. Gitu. Oke lah. Header gak mau dikasih foto baru gitu. Header siapa nih? Header ya Kak Wicani. Kan ada banyak foto aku yang headerable banget. Tapi kan ya gitulah. Kamu tahu bio aku? Tahu dong Kak Tomat. Walaupun ada Chef Vionnya. Apa-apa. I still love you. Header aku lah share sama Cishani. Oh harus sharing sama Cishani. Padahal aku waktu Cinderella aku berdua mulu sama Cishani. Pasti Kak Bicani nyesel kalau gak nonton langsung. Kalau nonton Session Girls, aku blockingnya deketan mulu sama Cishani. Enak banget diciduk. Kok enak banget diciduk? Pasti abis ini Kahus mau nonton Ara. Ya udah deh, nggak apa-apa. Titip salam buat Kak Cishani. Oke, kalau kapan-kapan ketemu. Iya nih ambulan mulu dari tadi perasaan gak ada yang kebakaran. Eh kok ambulan kebakaran sih? Aduh gimana guys cara ngomong, aku tiba-tiba gak tahu mau ngomong apa. Bayangin ambulan tapi ini kebakaran. Kocak. Kocak. Suasana Gotham City. YouTube bisa apa ambulans kenapa bisa kebakaran? Jesus sendiri di rumah. Iya. Kahus mau ke Kak Cika sama Ara. Oke lah, oke lah. Ntar juga balik lagi nggak apa-apa. Aku, I know you so well. Ambulans kan dibutuhin juga kalau kebakaran. Emang iya. Tapi kan ambulans kalau misalnya orang ada yang sakit aja, ya nggak sih. Ih males, udahlah, yaudahlah. Udahan aja kali ya showroomnya ya. Happy Good Friday, Jessie. Iya. Happy Good Friday. Kalau gak ada korban gimana dong kebakarannya? Pasti gak ada, gak usah ada ambulans dong.
Si ngambek. Males. Males. Dahlah, canda-canda. Enggak guys, bercanda doang. Kok kalian mau sih nontonin yang orang showroom itu cuma rebahan doang? kalian baik banget deh. Aku kayak udah aku dulu. Ini kayak lum, udah mau sore, udah jadi gelap gitu ya. Coba bentar ya. Nah, gini terang gak sih? Tada. Dan aku jadi kayak lebih bersinar. Jadi sih udah cobain tempat makan baru di F2 belum? Oh, yang tempat ramen itu ya? Udah, haha. Nggak jadi tidur siang gara-gara Cici showroom. Kenapa nggak tidur siang aja? Memangnya aku harus nonton? Ada princess dong. Yes, ada princess. Jessica P juga Freya-Freyaan. Ih, parah banget. Padahal aku udah sempetin showroom, tapi KP-nya kayak gitu. Ya padahal KP doang yang kayak Jessica kapan showroom, kapan showroom, kapan showroom, kapan showroom. Parah banget sih. Parah banget. CKPTW lah. Tau lah. Just saw you fan cam on EN. You're so sincere. Ini pasti Kahus mencomblangkan ya. Eh, apa sih sebenarnya mencomblangkan tuh artinya apa sih sebenarnya? Tapi kayak menghasut ya, pasti Kahus menghasut aku ya biar kayak ada temennya gitu loh. Kena framing ya. Pasti Kahus biar ada temen seframingnya ya. Jadi menghasut aku gak gerak apa ya, parah banget sih. Ya aku menjodohkan. Ya memprovokasi. Parah banget dari tadi aku diprovokasi, aku diintimidasi. Jahat banget. Thanks for entertaining performance. You're welcome. Thanks for the entertaining. Wow, ada gurita. Enak nih dibikin takoyaki nih. Takoyaki nih, enak nih. Masak sekarang juga nih, masak. Takoyaki enak nih. Maaf ya. Terima kasih. Who is this? Something in Japanese. I cannot read it. Arigato ne. Gurita 48 aja tuh goreng. Iya, pokoknya aku goreng. Enaknya buka puasa pakai apa? Pakai apa ya? Kalau juga pengen apa emang Kak Cimit? Wow, ada disco. Terima kasih. Loh, udahan, kau udah balik. Jisi, ayo ikutan puasa sehari. Iya, dulu aku pernah pengen ikutan, tapi kata mamiku, jangan, gak usah ngadi-ngadi deh, gak kuat nanti. Padahal
Padahal mah bisa, aku bisa. Aku sehari gak makan nasi aja bisa. Aku waktu itu pernah belajar bahasa Jepang, tapi karena aku kayak jadi kayak capek gitu. Iya, nggak minum juga. Aku juga pernah. Bahkan aku dimarahin soalnya jarang minum. Jadi kalau aku kayaknya kalau aku juga mikir kalau misalnya aku nanti puasa kayak aku bakal kuat banget. Soalnya kayak apa namanya, kayak aku aja jarang minum. Gak boleh sih ya. Seriusan gak sih hari ini puasa? Berarti tadi aku makan biskuit depan kalian, gimana dong? Maaf ya. Maaf banget. Baru tahu. Yeah, you should try once at least. Okay. Tadi soalnya waktu aku makan tiba-tiba kayak ya lagi puasa. Kayak aduh, kalian bikin panik tau gak sih? Panik. Kenapa sih? Bingung, kenapa sih Bapak ada orang yang Bapak ada yang ngomong Cinderella-nya mau terbang, kayak no konteks banget lagi ngomongin apa sih Bapak ngomong Cinderella-nya mau terbang. No konteks banget, lucu. Oh, ini. Aduh, aku nangis aja boleh gak sih? Capek. Oh, ini. Silahkan. And negeri cinta pintu masuknya adalah cuma manis. Nih, ada Aurora, ada Cinderella, ada Belle. Cinderellanya nyungsep di plafon. Lihat guys, palanya hilang nih, cuma sampai roknya doang. Soalnya ada sama yang manis-manis nih. Cinderellanya dalam sepinggal, aduh. Beda ya Cinderella ballerina. Oh iya, Cinderella ballerina. Kayak rhymingnya tuh sama gitu. Ubun-ubunnya kesedot. Itu milih wallpapernya umur berapa tahun? Masih TK sih ya kebetulan ya. Aku pindah ke sini tuh waktu aku masih SD kelas 1. Jadi aku udah berapa tahun yang lalu ya, nggak tahu, lupa. Balerina itu dancer kan? Iya. Kenapa sih lucu banget kan? Kenapa sih aku bingung deh sama orang-orang yang kayak dia tuh kepikiran gitu, hal-hal yang kayak hal kayak kepikiran buat bikin lucu gitu, itu kayak itu sebuah talent, itu sebuah bakat. Nggak semua orang bisa kayak gitu nggak sih? Iya, dari rumahnya lucu banget.
terima kasih. Lucu banget dah rumahnya. Kenapa sih orang-orang suka manggil terus tiba-tiba kayak menghilang begitu saja? Kayak misalnya panggil Jessie, Jessica gitu kan. Terus tiba-tiba kayak dia, kita udah bilang apa gitu, terus tiba-tiba dia menghilang. Princess Mulan, hehehe. Biasalah lagi. Kakak showroomnya mau selesai jam berapa, Kak? Iku aku dipanggil kakak, gemes. Baru pertama kali aku dipanggil kakak. Gak tau deh. Hai Jessica, hai. Aku suka deh dipanggil Jessica. Aku salting banget sumpah waktu itu pernah ya, waktu itu nggak tahu siapa gitu manggil aku Jessica kayak butterflies. Kayak aku suka deh dipanggil nama asliku. Ya aku juga suka dipanggil Cici, gemes. Gemes. How old are you, Jessica? 15. Yes, 15. 15. But I'm turning 16 this September. So please tungguin until I'm turning 16. 1 year, 1 year, next year I'm turning 17 next year, which is very exciting because I want to ride a car, I want to have a KTP dan lain-lain. Seru enggak sih? Cici Jessica. Aduh, bingung. Tapi seru gak sih bisa bawa mobil sendiri? Kayak kemana-mana tuh seru banget. Aku sebenernya punya dimple tau guys. Kayak that. Lebih suka dipanggil Cici atau Cece? Sama aja sih, sebenernya Cici Cece sama aja weh, tapi terserah. Cici Jessica? Cici Jessica? Apa nih, setuju tidak kamu? Setuju apa? Ganti nama aku jadi Dimple Jessica. Tapi aku gak punya dimple. Ini kayak bukan dimple. Aku gak suka dipanggil Dede. Tapi kayak aku masih Dede. Tapi aku gak suka dipanggil Dede. Considering you to become my OC. Ah, thanks. Bikin manual kece Vio. Cepia bisa bikin dimple. Aku juga pernah waktu itu aku pernah iseng bikin dimple pakai eyeliner. Jadi kayak hitam. Udah hitam. Pipinya jadi kayak hitam kayak bolong, benar-benar bolongnya, tapi kayak bolongnya kayak bolong gitu. Mau dipanggil apa aja, panggil Cije, Ci juga gemes.
Aku juga suka dipanggil Jessica, dipanggil Jeci, dipanggil Leci. Gemas. Tapi aku gak suka dipanggil Jackie atau Jepri. Itu kayak kayak nama cowok gak suka. Jeki kan nama temu. Iya sih, tapi kayak banyak banget yang kayak Jeki-Jeki. Oke, fix ya. Tetap prince, my princess Jessica kontenku. Hahaha. Jechan, dipanggil Jechan. Jechan tuh Jessica Hechan ya pasti ya. Aku tapi udah aku udah mencoba move on dari Hechan, tapi kayak kemarin dia barusan post foto di IG tuh cakep banget, aku kayak mau meninggal. Can I call you tonight? What? Old school. Aku manggil Kak Jis itu Leci. Gak usah Kak Geras, malah aku Cici aja. Depan bener. Gemas. Suka ya panggil Cici. Soalnya kayak, aku kayak lebih tua. I'll try to get your video call to get this one. Okay, I'll wait for you. Bisa kayak enggak, dulu bisa tau, sekarang kayak udah enggak bisa. Kan dulu aku anak gimnastik juga, aku anak gimnastik juga sebenarnya dulu, tapi kayak agak enggak niat sih sebenarnya. Tapi aku sebenarnya kayak dapat pelajaran sih. Panggil Leci boleh, boleh, itu gemas banget, aku suka panggil itu. Kalau sayang bisa. Sayang? Apa itu sayang? Itu kayak seperti asing. Jeci leci. Leci means lovely jeci. Yes, bisa juga. Eh, kok keren sih bisa tahu. Di HP ku gak ada emot leci. Emangnya ada emot leci? Setahu aku juga gak ada tahu emot leci, gak tahu deh. New Gamma Culture. Oh. Belum rela kalau Jeci bukan dede. Hahaha, tunggu nanti aku 20 tahun. Karena harus tungguin aku sampai aku 20 tahun ya. Aku nggak terima kalau misalnya ada yang udah ada. Kalian harus tunggu aku sampai aku 20 tahun, sampai aku 17 tahun paling ya. Kayak udah teenager. Sekarang udah teenager juga sih. I'll call you daddy always. Why? Why? I'll always Leech is cute, right? Gak ada yang mau bikinin emot leci apa? Tapi nanti lecinya muka aku gimana? Tapi kan nanti aku 20 tahun aku masih pengen kayak enggak, kayak dibilangin enggak berasa, dulu perasaan masih 15 tahun gitu. Pasti seru. Ya gak sih? Aku pegel, aku pengen duduk deh. Gini aja ya. Seru dong, kok gak seru? Jesse, have you download your own sticker? Yes.
panggil Jesus Xiaomi. Xiaomi. Jarang deh dia manggil aku Mei Mei. Gak berasa apa dulu masih 13. Iya, aku masuk JKT 13 tahun tau. Sekarang udah mau 16. Wow, aku udah kayak udah mau 3 tahun di JKT, ya gak sih? Udah panggil panggil Mei Mei aja. Gemas panggil Mei Mei. Iya. Oh, ada notifnya gak sih Ara mau showroom? Pasti kamu nonton Ara ya. Ya udah deh. Sad. Vina kalau ngomong Mandarin harus panggil Mimi. Kenapa emangnya? Ling 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 tuh nama sepupu aku eh. Ling Ling. Ini namanya tuh namanya Jaslyn. Sepupu aku ada namanya Jaslyn. Jadi mami aku punya koko, punya anak namanya Jaslyn Chandra kan. Terus dia dipanggil Ling Ling. Oh, ada juga tuh adanya dia namanya Valencia, Valencia. Dipanggil Wei Wei. Wei Wei. Kirain Jaslyn. Kalau Cici Jaslyn kan memang sudah ciciku. Pasti ke aku langsung ke Ara. Males. Semuanya ada Chandranya. Ya enggak sih. Ada aku yang Kenrich, dia enggak ada Chandranya. Dia Kenrich Aprilio Richards. Enggak ada Chandranya. Chandra tuh yang anak cewek aja. Ya, Kak Cika juga live, pasti pasti pada menonton Kak Cika sama Ara. Ya udah deh. Gak ada marga. Marga apa ya aku ya? Nggak tahu. Kayak ini niat Chinese gak sih? Aduh. Selamat sore Jessica Chandra. Selamat sore. Boong, boong banget. Suara jamnya masih, terus aku harus matiin gitu jamnya. Pasti suara yang bisa didengar. Marga itu pun iya, tapi aku nggak tahu marga aku apa. Kayaknya aku sempet tahu sih, aku bahkan nggak tahu nama Chinese aku apa. Tapi aku kayak mamiku tahu, tapi aku nggak tahu. Kayak ya udahlah. Waktu itu ketemu Jessica di Semarang gemes. Ada nama baptis? Gak ada, soalnya yang ada nama baptis setahu aku tuh kayak cuma Katolik doang. Soalnya aku kan Kristen Protestan kan. Jadi gak ada nama baptisnya. Jadi kalau ketemu boleh nyapa? Gak boleh dong. Kalau ketemu di jalan nyapa aja kan aku gak gigit. Aku kayak hai gitu ya. Hai. Kamu bakal kayak gitu. Tidak percaya? Coba buktikan. Wes. Apa nih? Jalan-jalan ke Kota Kudus. Cakep. Oh ini Muji gak sih? Oh, makasih ya. Will you be on the next show this weekend?
This weekend itu tomorrow. Tomorrow I be performing. I'm performing in the second show tomorrow. In the second show. Udah makan, udah. On Saturday. Yeah, Station Girls. Besok mau ketemu si Jejes. Show 1 atau show 2 nih, Kak Aul. Cool, we'll meet you there, see you tomorrow. Ah, see, ketemu. Okay, see you tomorrow. Makanya zeng. Aku tahu. Aku suka banget Jessie yang semangat. Ah, semangat terus ya gak sih? Show 1 RKJ. Sangat. Hiji sih coy. Kenapa? Emang masih tren diganti-ganti huruf vokalnya jadi I. Emang masih tren. Terus emang masih tren. Sedih banget, aku sudah pengen nonton SJ Sabtu. Ah, dapet gak? Satu sampai berkesan, semuanya berkesan tau. Kayak aku kayak pengen, kayak misalnya aku pernah backup setlist IND gitu, aku pengen lagi perform IND, pengen lagi perform Sakagari. September OTW 2 shot sama Jessie. Terima kasih. S jadi baca snap. Yuk, kenapa sih? Kenapa dibacanya snapgram? Coba tolong jelaskan. SNM aja lah ya. Ya, masih lama ya. Eh, masih lama gak sih? Setelah Lebaran. Janji t-shirtnya warna hitam. Kalau tiba-tiba nanti warna pink gimana? Tapi enggak, masih lama ah. Mau bawain Blue Rose gak? Padahal aku udah bawain Blue Rose. Kangen nonton Gigi di pajam-jam standing kiri. Oh iya, gemas. Aku belum lihat Cici pulang terus. Makanya jangan lupa besok show 2, show 1 juga RKJ. Show 2-nya SG, tapi aku belum tahu sih kalau RKJ besok kan aku enggak perform ya, tapi enggak tahu kalau aku BD atau enggak besok. Tapi pokoknya udah yang udah fixnya SG besok show 2. Sampai bertemu yang nonton langsung. Senang disebut, komennya makin betah. Makanya komen terus biar disebut terus ya enggak. Kapannya? Kak Mufki bikin dong OFC lah biar bisa ketemu langsung ya enggak sih? Aku bingung dapetnya RKJ terus. Emang kayak kau nonton RKJ aja terus deh. Tapi SG coba sekali-sekali lah. Atau dapet ngerti. Apa sih? Tolong guys, tolong. Acel barusan chat aku katanya Ci, sombong gitu. Bilangin tolong Jessy lagi showroom ya. Ya nonton Dewi Maru. Iya, ngapain kok mau nonton aku sih, aku terharu deh. Soalnya kayak padahal showroom aku kayak gak penting gitu, tapi kayak kalian mau nonton.
Buset. Fix ya SG Show 2. Iya fix, kan udah ada line up-nya juga. Padahal tadinya tuh kan aku kan emang hari ini gak bisa kan, gak bisa diajak pergi kan. So kan ibadah, terus ada yang ulang tahun, terus mau showroom. Karena showroom biasanya tidak membosankan. Ah masuk sih. Mau nangis. Oke sih. Suaranya bikin nyaman kalau menurutku. Masih seriusan. Karena si Jessica Cahayaku keren banget sih. Ya udah Cahayaku, Cahayaku besok jangan lupa nonton Station Girl Show 2. Promosi all the time. Jangan terbang, enggak lah. Kamu girl crush banget. Huhu. Wah, aku dikasih gurita lagi sama Karen. Artinya bisa bikin takoyaki lagi, guys. Langsung kita goreng sekarang juga ya. Kita goreng. Lo kan kamu udah terbang sama Tim T. Tapi kan udah mendarat lagi ya. Udah mendarat lagi. Kapannya di Waro, Jesse? Hai. Di Waro. Gak sabar denger monolog. Malu. Iya, Tim T lagi mendarat. Mendarat, sudah mendarat di tempat yang sangat amat nyaman. Di hijau, rumputan hijau. Eh, ini gak sih kayak pengen piknik gak sih? Ada gak sih di Jakarta yang kayak rumput hijau terbentang luas gitu, terus kayak pemandangan indah gitu. Pengen deh piknik. Pakai baju-baju kayak baju lucu, terus pakai apa? Pakai peralatan makan yang lucu gitu, itu gemes deh. Wow, ada ini gak sih kelopak-kelopak bunga sakura gak sih? Ya gak sih kau? Ini kelopak-kelopak bunga sakura gak sih? Ya sedih deh. Mari menjadi. Ya sedih deh. Ah, apa kita harus bikin captionnya sih sedih 2-0. Eh jujur sedih banget weh. Udah. Si sedih. Mari bergandengan tangan. Sedih adalah nama tengahku. Aduh, rasanya ingin retweet. Rasanya ingin retweet. Jam berapa sih sekarang? Eh bentar, jam... Guys, guys, kita harus semangat guys. Besok ada 2 show. Jangan lupa RKJ dan Session Girls. Udah mendung, iya udah mendung artinya menangis gak sih? Artinya kita butuh asupan kesedihan hari ini. Bye-bye sangat. Ya, terima kasih. Ah, nah mari kita absen sekarang juga. Mari kita absen.
belum mudahan sih, tapi aku pengen absen aja. Soalnya kayak kalian emang gak capek apa dengerin dengerin aku ngomong mulu gak jelas ya gak sih. Ayo kita absen dari nomor 13. 13 ada Kak UMU, lalu ada Kak Joy, ada Kak Afka. Ini katanya Kak Afka mau udahan tadi, kok masih join? Terus ada Kak Pangerannya Jeci, ada Kak Pandu. Ih, Kak Pandu baru join lagi ya. Dan sudah Kak Silver Crow, sudah Kak Tomatnya Jessie, ada Kak Aldino, ada Kak Riannya, ada Kak Angga Sultobio. Wow. Dan sudah Kak Sandi, nomor 2 ada Kak Randy. Lalu nomor 1 ada Kak Arwan, terima kasih. Seru banget sih Kak Arwan jadi center center senbatsu. Wow. Keren banget. Sampai 20 dong. Mas, ya udah coba, ya udah. Coba kita dari sampai 100 deh nih, lumayan lah ya. Dari paling bawah ya. Dari paling bawah ada Kak Mifta, ada Kak Muhammad Habib Manan, ada Kak Adi, ada Kak Yo Yo Kubi, Kak Mugol, Magol. Sudah Kak, ada pasukan JKT48, Kucing, Mas Jitraya, Kak Lukman Hakim, Kak Kak Lis, Lis abis itu titik. Sudah Kak Brian atau Brian atau Brian atau Brian atau Brian. Terima kasih. Abis itu ada Kak, ada Ta Kurniawan PH titik D Dream. Abis itu ada Mas Gondrong. Abis itu ada, oh nggak bisa baca, malas. In some something in Japanese, arigato gozaimasu. Abis itu ada We Love Jessie, terima kasih. I love you too. Abis itu ada 1, 2, 3, 60. Kenapa harus ber? Abis itu ada Kak Aveto SN, terima kasih. Abis itu ada Kak Evano, ada Kak, ada Ko 16. Ko, wait, I think I can read this one. Ko Ko Ko, bentar, itu apa ya? Ko Ka, ini padahal gambar ini basic banget tapi aku lupa. Ko Ki 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 Ki, bentar ya. Ko Ko Koi 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 apa? Ah, tiba-tiba jadi tidak tahu. Aduh, padahal aku inget banget aku pernah baca itu di mana gitu. Ya, terima kasih. Habis itu ada Ngelo, terima kasih. Ada Brian aja, ada Bagas, ada OFDM, ada Septian HNZ 46. Habis itu ada ini gemes deh kayak bikin smiley face gitu. Terima kasih. Sudah Kak, ada Raka, ada Ina, ada Tovan, ada JC Oshiku satu-satunya. Sudah Kak Gerardus, ada something in Kana, but I don't understand, I cannot read it. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Fabianonya Cevio. Okay. Habis itu ada Sang, G-nya panjang banget. Habis itu ada panggil aja Rija, ada Kak Anjar juga, ada Kak, ada Kitisan, ada Miss G, Nerisa Paijo, so ada Ignatius Cahyo, thank you, ada Kak Lutfi, thank you, Kak, ada Kak ASR, Kak Ninjara, Kak Pranto, Kak Dimas, Kak Hiu Hiu, Kak Pogol, Kak Firdaus, Kak Kuro,
Kuro Tetsuro. Is this Kuro Tetsuro? Ada Kak Hus, ada Kak Cimit, ada TB Cloud, ada Kak Lori, terima kasih, ada sudah Kak Adre, ada Kak Deni, ada Kak Gansam, Kak Reza, MQ, ada Lazarudin, Kak Yuza, Kak Rumenikonya Jeci, Kak Rechider, Kak Juli, Kak Shendi, Kak Telan, Kak hashtag N, selalu setia. Ah, masa yang bener. Abis itu ini gemas kayak bikin papi. Sudah Eri FP, Langit Biru Cinta Marsha. Sudah Kak Dialektika, Kak Adri, Kak Meli, Kak Gaby, Kak Nginjok, parah banget gibahin Kak Gaby, parah bilangin Kak Cynthia JC, gemes namanya, Kak Nando, Nathaniel, Kak Dito, Kak Mufki, Kak Fitra, Kak Reza, Kak Garib, Kak Ferry, Yoga Sanjaya, Kak Furkan, Kak Bicani, video call, Kak Borennya Vivi, Kak Arlian Zaki, Kak udah, UMU, dan tadi udah disebutin. Asik. Jadi kira-kira marah gak ya kalau Avanya warna hijau? Gak marah sih, cuma kayak gak suka aja, kayak gak puas gitu. Tapi kalau emang udah dibikinin, kalau udah dibikinin warna hijau gak apa-apa sih. Tapi ya udah, terserah aja. Asik, makasih. Ntar, belum sih, belum jam 6. Tapi kayak Siapa pun disebut, tolong angkat tangan. Kak Taya, Kak Albani, Kak Manuknya Flora, Peyeknya Freana, Kak Aldina udah tadi ya. Kak, siapa yang belum disebut? Bilang, coba sekarang bilang. Manuknya Flora, udah tadi Kak Reza udah, Kak Ditul udah, Kak Kak Pandu udah, Kak Pranto udah. Belum disebut yang udah ngomong. Iya, Kak Muski, iya. Kak Erni, my twins. Terus itu udah gak sih? Kayaknya udah semua deh. Kak Triaskoso, Kak Firdaus, Kak Tori, Leci, ada nama Leci. Leci pacar Jemin, oke. Okay. Abis itu udah sih, Karenan baru join ya. So ada Rom, Kak Joy, Joy Red Velvet ya ini ya. Udah sih, Kak Jason baru kelihatan. Abis itu Kak Veronikanya Freana, oke. Okay. Kak Eksanto, Kak, udah sih ya. Kak Joy, udah. Ada Joy Red Velvet. Coba nyanyi dong, Kak Joy. You got me feeling like a psycho. Coba nyanyi. Udah, makasih ya guys udah mau nonton showroom aku. Semoga kapan-kapan aku bisa showroom lagi. Seru deh. Maaf ya kalau aku kayak kesannya kayak gak niat showroom itu, soalnya cuma rebahan doang. Tapi gak apa-apa ya. Dadah, oh ya, happy good Friday yang merayakan juga. Semoga ibadah. Oke. Dah. Katanya cuma absen dia, tapi kayak jadi keasikan. Dadah. I love you. Stay safe juga, kesehatan. Iya. Jangan lupa besok Station Girl Show 2. Sampai ketemu.